Apa tak ada beza. Okey, jadi Archimedes ni dia menemui prinsip Archimedes. Nampak tak? Dia saintis dan prinsip ni dinamakan atas nama dia. Jadi Archimedes ni dapat satu masalah. Okey, ha, jadi masalah yang dia perlu selesai adalah macam mana dia nak cari dia nak cari penyelesaian sebab raja kata dia buat satu mahkota ni kat tukang pembuat mahkota. Boleh? Jadi mahkota ni dia rasa macam mahkota tu tak 100% tulen emas. Dia rasa macam orang yang buat mahkota dia tipu dia, campurkan emas tu dengan logam lain. Faham tak? Jadi Archimedes ni dia kena selesaikan masalah raja ni. Tapi kalau dia nak tahu emas tulen ke tidak, dia kena bandingkan dengan ketumpatan emas yang sebenar lah. Boleh? Ha, jadi kalau kita nak cek ketumpatan, kita kena guna formula. Macam ni lah formula dia sama macam kamu belajar lah. M bahagi dengan V kan. Jadi dia boleh cari jisim mahkota tu tak ada masalah. Tapi macam mana dia nak cari isi padu untuk objek yang pelik macam bentuk mahkota ni, dia tak boleh cairkan mahkota tu, dia tak boleh rosakkan mahkota tu. Boleh? Jadi dia kena fikir penyelesaian, kalau tidak dalam beberapa hari lagi nanti kalau dia tak boleh jawab soalan raja tu, dia akan dibunuh. Boleh? Ha, jadi Archimedes ni fikir macam mana dia nak buktikan emas ni tulen ke tak tulen. Dia stres sangat. Jadi bila dia stres dia pun dia nak mandi lah. Jadi dia mandi, dia nak berendam dalam tap. Boleh lah? Ha. Jadi waktu dia masuk dalam tap tu, dia dalam keadaan keliru tu. Boleh lah? Ha, kamu bayang kan? Kamu masuk pergi hotel, masuk tap. Jadi bila Archimedes masuk dalam tap tu penuh dengan air kan, dia dapati bahawa air tu melimpah. Boleh? Jadi bila air tu melimpah, dia pun, oh okey. Dia dah ada penyelesaian ni. Boleh? Ha, dia dah ada penyelesaian, dia punya gembiranya dengan dia punya idea tu, dia terus keluar dari tap tu, dia lari keluar dari rumah dia kat jalan raya. Wah, aku dah jumpa penyelesaian dia. Boleh lah? Ha, dia sebut Eureka. Boleh lah? Eureka. Eureka tu nama tank Eureka tu sebab Archimedes cakap Eureka waktu dia jumpa. Eureka tu maksudnya saya dah dapat. Boleh? Saya dah dapat. Okay, dia lari kat jalan raya, dia dah jumpa dah. Jadi raja betul tak betul kan ni cikgu? Dia ada tambahan kot. Boleh faham? Dia ada dua. Boleh kamu dengar cerita ni menarik je kan? Ada cerita dekat YouTube lah. Cak nak cikgu Syahid call cikgu. Okay, dah berhenti dah. Okay. Eureka. Okay. Jadi dia pun macam mana dia nak selesaikan masalah ni? Bila dia rendam badan dia dalam tap tu, dia dapati bahawa kalau banyak mana isi padu badan dia yang terendam tu, boleh katakan dia celup kaki dia dalam air kan, kata dia celup kaki dia dalam air kan. Okey, banyak mana bahagian air yang terkeluar tu sama dengan isi padu kaki dia. Faham tak? Jadi air yang tersisa keluar, kalau kamu rendam biasa tak, kalau tap tu penuh, kamu masuk dalam tu air melimpah banyak kan. Banyak mana yang melimpah tu, banyak tu lah isi padu objek yang terendam lah. Jadi kalau Archimedes celup kaki dia, isi padu air yang tersisa tu adalah sama dengan isi padu objek yang terendam. Jadi ini kaki Archimedes yang terendam dalam air, dia tolak tepi air tu, jadi air yang tersisa tu sama dengan isi padu kaki dia. Boleh? Jadi kalau dia rendam satu badan, samalah dengan isi padu satu badan dia. Ini maksudnya kalau dia rendam, yang ni kamu belajar dulu kan, kalau kita ada objek pelik, kita rendam dalam air, dan dalam Eureka can lah kan. Eureka can tu sebab dia ada muncung supaya air terkeluar kan. Jadi dia akan sesakkan air tu. Jadi air yang dia sesak tu, isi padu dia sama dengan isi padu objek terendam. Boleh? Jadi dia dapat tahu isi padu mahkota tu tanpa dia ubah bentuk atau dia rosakkan mahkota tu. Jadi bila dia dah dapat tahu isi padu tu, dia boleh carilah ketumpatan ketumpatan mahkota tu. Bila dia tahu, dia dapat ketumpatan tu, dia dapati betul. Raja tu punya syak wasangka betul, raja tu kena tipu yang mahkota tu sebenarnya bukan tulen emas. Boleh? Dia ada campur dengan bahan lain sebab dia dapati bahawa dia punya ketumpatan tu tak sama dengan emas tulen. Boleh lah. Jadi daripada konsep ni, kita nak huraikan kita punya prinsip Archimedes lah. Jadi kalau kamu ingat cerita Archimedes ni, yang ni lagi konsep penting ni. Boleh? Isi padu objek yang terendam adalah sama dengan isi padu air yang tersisa. Boleh nak? Air tersisa tu air yang terlimpah tu. Jadi ini first. Jadi prinsip Archimedes berkaitan dengan isi padu objek terendam.
Dia ni penemuan besar ni lah. Jadi barulah kamu boleh berlayar naik kapal semua. Jadi isi padu objek terendam sama dengan isi padu objek isi padu air tersisa. Air tersisa air yang terkeluar daripada besin tu, daripada Eureka can. Jadi kalau dalam lab nanti, kalau kita buat eksperimen berkaitan dengan prinsip Archimedes, kita akan guna Eureka can. Jadi Eureka tu sebab Archimedes lah. Nah, Eureka tu maksudnya saya dah dapat. Ni isi padu objek terendam sama dengan isi padu air tersisa. Kalau kita rendam kaki kita, maknanya air yang terlimpah keluar tu adalah sama dengan isi padu kaki kita. Lera. Jadi kalau kaki gajah, banyak lagi daripada kaki kamu. Jadi kalau kita rendam kaki besar, kamu dapati bahawa air akan tersisa banyaklah. Boleh? Jadi kalau kita timbang air yang tersisa ni, kita dapat benda satu lagi. Jadi yang ni kaitan dengan daya apungan. Jadi kalau kita masuk dalam satu cecair, betul tak? Katakan situasi tap ni lagi. Betul tak kamu rasa badan kamu ditolak ke atas? Rasa tak? Ataupun kamu masuk mandi laut kan? Jadi kamu dapat kamu rasa badan kamu ditolak ke atas. Jadi kamu ditolak dengan daya apungan. Boleh nah, satu daya apungan kita panggil. Dia ada dua nama. Kita boleh panggil dia daya apungan ataupun daya tujah ke atas. Mana-mana pun sama. Nama buoyancy dalam bahasa Inggeris. Jadi daya apungan. Jadi daya apungan ni daripada prinsip Archimedes ni, dia adalah sama dengan berat air tersesat ni. Maksudnya kalau kita timbang ni, cari berat dia. Berat tu maknanya dalam Newton kan. Jadi berat air tersesat adalah sama dengan daya apungan yang dihasilkan. Jadi kalau kata kapal tu, sebab tu kamu tengok bentuk dia, bentuk besar macam tu kan. Isi padu dia besar. Sebab apa? Dia nak sesakkan air yang banyak. Kenapa dia nak kena sesakkan air yang banyak? Supaya dia dapat hasilkan daya apungan yang besar. Boleh ha, jadi kalau daripada sinilah kita dapat tahu tu banyak mana kita perlu sesakan air supaya kita boleh dapat daya apungan yang cukup. Boleh nah, jadi yang ni dua benda penting dalam prinsip Archimedes. Ingat ni betul-betul lah, isi padu objek terendam sama dengan isi padu air tersesar. Maksud daya apungan adalah sama dengan berat air tersesar. Boleh nah, jadi ni dua-dua Newton dah. Daya dengan daya. Okay, mari kita tengok balik kita punya buku teks. Salih ni lah benda ni. Benda ni penting lah. Okay, jadi kita tengok buku teks kita, prinsip Archimedes. Jadi dia tunjuk kita gambar. Jadi yang ni mungkin kamu pernah buat dengan plasticine kan. Kalau plasticine tu kita gumpal-gumpal dia jadi bola ke apa. Kita letak dia dalam air, dia tenggelam. Tapi kalau kita bentukkan plasticine yang berat sama macam tadi, bentuk-bentuk lain. Jadi bentuk macam kapal ni lah. Dia boleh timbul. Jadi kenapa satu timbul, satu tenggelam? Dia berkaitan dengan banyak mana dia boleh sesakan air. Jadi kalau bentuk macam kapal ni, dia boleh sesakan air yang lagi banyak. Berat air tersesa dia banyak. Cukup untuk dia imbangkan dia punya berat, dia boleh terapung. Tapi kalau kata kita tak sesakan cukup, kan ha, kita tak sesakan cukup air, kita tenggelam lah. Macam tu badan kamu, kamu nak floating atas air laut, kamu kena sesak air laut yang banyak lah. Maksudnya kamu kena bagi badan kamu punya surface area paling besar. Betul? Ha, jadi kalau surface area besar, kamu akan sesak air yang banyak, kamu ada cukup daya apungan untuk bagi diri kamu tu terapung. Boleh okay. Jadi kalau tak cukup, dia akan tenggelam. Jadi walaupun jisim dia sama, plasticine P dengan Q tu, tapi kita boleh bagi satu timbul, satu tenggelam. Nah, sama macam kes ni lah, kalau kita ada pin-pin tu kecil kan, tapi dia tenggelam lain. Tapi kapal yang bertantan berat, dia boleh terapung atas air. Nah, ni semua adalah disebabkan oleh prinsip Archimedes. Dia patuh hukum Allah lah tu, dia ikut prinsip Archimedes. Jadi dia kata kita ada satu masjid ni, kita panggil masjid terapung. Kamu lagi? Masjid Tengku Tengah Zahara di Teluk Ibai Terengganu merupakan masjid terapung yang pertama di Malaysia. Masjid ini dimina di atas sebuah pelantar terapung di muara sungai dan mampu menampung jemaah 2,000 orang. Nah, bahaya jugalah dah kalau tapi calonnya tak adalah 2,000 orang masuk dalam satu tempat lah. Jadi dia terapung. Jadi bila dia terapung tu maknanya dia patuh prinsip Archimedes lah. Dia kena sesak air yang cukup untuk menampung 2,000 orang. Jadi daya apungan yang dikenakan oleh air di sekeliling pelantar tersebut menyokong berat masjid tersebut.
Tapi itulah kena-kena pergi nak masjid ni nak tengok ada tak rasa macam kapal tadi ada anjuk-anjuk tak. Tapi dia letak kat air tawar lah ni. Ha, jadi mungkin kamu tak rasa lah. Siapa yang pernah pergi restoran yang tepi yang duduk atas tayar-tayar tu ke? Jadi dia anjuk-anjuk bila air laut lalu kat dia tu kan. Ha, jadi kat situ pun sama jugalah. Dia dia terapung disebabkan oleh prinsip Archimedes. Nah, ha, jadi kita tahu benda ni. Cuma kita tak tahu prinsip dengan kiraan dia. Nah, dia logik je sebab kita dah alami dalam hidup kita. Okay, jadi yang ni aktiviti yang kita boleh buat untuk kita kaji dua kenyataan prinsip Archimedes tu. Kita tengok nah yang bawah ni aktiviti dia. Tak lagi cikgu bagi dia. Dia ada formula untuk yang ni macam prinsip Pascal tu. Okay. Jadi kalau kamu kat lab ni, kamu akan buatlah ni. Okay, jadi kita ada neraca spring. Neraca spring tu kita akan baca berat pemberat tu kan? Betul? Ha, jadi berat pemberat tu kita akan baca dengan neraca spring. Okay, jadi pemberat ni kita akan timbang dia dulu. Ha, maknanya kita baca dulu berapa berat dia di udara. Jadi kita catat berat di udara. Berat nyata kita panggil. Ha, berat nyata tu berat di udara. Yalah, kata berat nyata cikgu bagi simbol W besar. Okay, ha, jadi dia macam hari tu ingat tak kita baca pasal cahaya. Kita ada dalam nyata, dalam ketara kan. Jadi berat nyata ni maksudnya berat sebenar lah. Berat dia di udara tu kita anggap dia berat sebenar. Jadi kalau kita masukkan dia dalam air, berat dia akan berkurang ke bertambah? Ha, berat dia akan berkurang ke bertambah bila masuk dalam air ni? Ha, berubah ke tak berubah? Berkurang ke bertambah? Ha. Kurang. Ha, berkurang. Sebab apa kamu rasa berkurang? Sebab ada daya apungan. Ha, betul, pandai. Jadi ada daya yang tolak ke atas kan. Jadi kamu punya berat bertindak ke bawah. Lepas tu ada daya apungan tolak ke atas. Jadi dia cancel out sikit berat kamu punya beban tu. Jadi di dalam air ni dia akan jadi ringan sikit. Di dalam air ni kita tengok rasa spring ada beza kan bacaan dia kan. Ha, jadi kalau kamu buat kamu nampaklah beza dia. Ada beza sikit je sebenarnya sebab objek ni dia tenggelam, dia tak boleh selesai banyak lah. Jadi kita punya objek ni dalam air kita panggil berat dia berat ketara. Berat ketara tu berat dia yang bukan berat sebenar lah, berat dia dalam air. Kata dia lebih kecil. Mena. Jadi banyak mana air yang disesarkan ni sama dengan isi padu dia. Jadi kalau kita rendam dia habis, ha, maknanya yang dia kumpul ni eureka can ke mana? Ha, ni tin eureka. Dia buat daripada logam aluminium kot. Jadi kita akan isi dia betul-betul kat brim ni. Nampak tak? Jadi bila kita celup objek tu, dia akan keluar air kat sini. Dia akan tadah kat dalam kamu punya bika satu lagi ni kan. Jadi air yang tersesar ni sama dengan isi padu objek terendam. Boleh? Ha, jadi yang ni kita akan proof kan lah. Kita boleh ukur dimensi kita punya cube tu. Kata dia 3 darat 3 darat 3. Ha, 3, 3, 3 tu apa? 9, 18, 27. 27 cm cube. Jadi kalau kita kira air ni, maknanya kalau kita cari isi padu air ni, isi padu air dan sentimeter kub ni pun akan jadi 27 sentimeter kub juga sama. Nah, sebab dia terendam sepenuhnya, jadi isi padu air tersesat ni sama dengan isi padu objek dia. Okey, jadi kalau kita timbang, kita dapat apa? Kita dapat berat air tersesat kan? Nah, jadi berat air tersesat. Okey. Jadi kita nak proof statement Archimedes tu yang kata daya apungan sama dengan berat air tersesat kan. Jadi kat sini macam mana kamu nak cari daya apungan kamu? Ha, macam mana kita nak cari daya apungan? Kita ada berat nyata, kita ada berat ketara. Macam mana nak cari daya apungan? Ha. Macam nak cari daya apungan daripada berat nyata, berat ketara tu? Tolak. Ha, kita akan tolak. Kenapa kita tolak? Sebab berat yang hilang tu, yang tu adalah daya apungan ni kan. Jadi kita ada formula lah. Ha, tak payah ikut formula dia pun tak apa. Yang ni WU ni W di udara lah. WA ni W di air. Ataupun kamu guna simbol cikgu ni. Cikgu tulis nyata ketara ni sebab dalam exam kadang-kadang dia bagi nyata ketara. Nah, jadi kalau kita nak cari daya apungan, kita simbol dia FB. B ni buoyancy. Boleh ya? Dalam bahasa. Macam ni je buoyancy. Ya? Buoyancy. Ha, B-U-O-N-C-Y. Buoyancy FB. Sama dengan W nyata tolak dengan W ketara. Jadi besar tolak kecil ni nak. Jadi yang loss tu, dia kata kat sini dia 2 Newton. Kat sini dia 1.8 Newton. Maknanya dia punya daya apungan tu 2 tolak 1.8 lah. 0.2 Newton.
Bolehlah. Jadi kita boleh dapat daya apungan dia. Lepas tu kita timbang berat air tersesar ni, kita dapati dia sama dengan ni. Jadi tadi cikgu kata kalau dia ni yang tadi kita tolak kan, dapat 0.2 newton kan. Kita dapati baci penimbang ni pun 0.2 newton juga. Maknanya betul lah yang Archimedes cakap tu. Memang betul lah sebab kita sekarang ni tengah tengok balik je prinsip yang dah dibuktikan kan. Tapi kalau kita nampak dengan mata kita, kita kagum lah sikit lah. Jadi kita tengok bacaan berat air tersesar tu sama dengan berat yang hilang tu. Kamu punya daya apungan. Kan? Jadi kita dapat proofkan prinsip Archimedes tu benar. Nah, jadi ini eksperimen dia. Ha. Jadi kalau exam dia mungkin boleh tanya kamu lah, dia bagi kamu macam cikgu kata lah, kata dia ni 3 newton, lepas tu yang ni 2.8 newton. Jadi dia akan tanya kamu lah macam mana kita nak cari daya apungan. Lepas tu apakah apakah kesimpulan dia. Ha. Jadi kesimpulan dia adalah berat air tersesar kamu sama dengan daya apungan yang terhasil. Boleh? Okay. Jadi kita dah tahu dah prinsip Archimedes, kita nak tulis dia dalam dalam perkataan lah. Jadi prinsip Archimedes berkaitan dengan dua benda tu lah. Jadi macam mana yang buku kamu punya versi, mana dia tulis prinsip Archimedes. Ini dia. Jadi ini cikgu nak kamu salin juga dalam buku kamu lah. Jadi yang dihitamkan ni, ini adalah takrif yang kalau kamu nak dapat markah satu tu, kalau dia kata nyatakan prinsip Archimedes, kamu kena nyatakan seperti mana yang ditulis dalam buku teks ni lah. Jadi prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalir. Ni dia kata bendalir sebab tak semestinya rendah dalam air, boleh jadi air laut, boleh jadi alkohol, boleh jadi udara. Nah, udara pun kita boleh panggil sebagai bendalir juga. Mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalir yang tersesar. Senang lah. Okay. Ha, jadi dia cakap apa yang kita proof tadi. Daya apungan sama dengan berat bendalir yang tersesar. Jadi dia cakap kat sini terendam sebahagian atau sepenuhnya. Maksudnya kalau objek tu dia tenggelam banyak ni je, air dia tersesar banyak ni lah kan. Jadi dia punya daya apungan tu berat ni lah. Berat yang banyak mana yang tenggelam tu. Kalau dia tenggelam sepenuhnya, daya apungan tu datang daripada isi padu, berat isi padu air yang tersesar sepenuhnya lah. Tapi kalau dia hanya rendam sebahagian saja, maknanya sebahagian sajalah yang contribute kepada daya apungan dia. Boleh lah. Jadi sebab tu dia tulis sebahagian atau sepenuhnya di dalam satu bendalir. Alright, mari kita terbitkan formula dia. Jadi formula kat bawah ni boleh diterbitkan dengan mudah. Kita keluar kertas kajang kita balik tadi. Alright. Jadi tadi statement dia yang atas ni kan. Oh ni. Statement dia ada dua lah. Ha. Jadi ini kamu kena ingat dia tersirat. Yang ni yang memang ada dalam prinsip Archimedes lah. Ha, daya apungan sama dengan berat air tersesar. Jadi daya apungan sama dengan berat air tersesar, kita nak terbitkan formula FB. Boleh? Ha, jadi formula untuk dia ni. Okay. Jadi berat air tersesar. Jadi tadi daripada eksperimen Archimedes buat tadi tu, kita tahulah dia ada kaitan dengan ketumpatan ni kan. Kita boleh cari berat daripada ketumpatan. Jadi rho adalah sama dengan M over V. Jadi M ni, rho ni adalah ketumpatan air yang kita rendam kita punya objek tu. Kalau kita rendam dalam air, ni rho air lah. Ni air. Jadi M ni M air. V ni isi padu air tersesar. Boleh? Okay. Jadi kalau kita nak cari jisim daripada ketumpatan, kita akan pindahkan V ni kan. Jadi M air sama dengan rho V. Rho air darab V air. Okay, ha. Air bendalir. Lepas ni kita ganti dengan bendalir. No? Alright. Jadi kalau dia nak jadi berat, apa yang kita perlu buat pada jisim tu? Macam mana jisim nak jadi berat? Kita kena buat apa? Nah, siapa ingat? Macam mana jisim nak jadi berat? Kita nak berat kan? Kita nak berat air tersesar kan? Macam mana jisim nak jadi berat? Kita kena buat apa? Tambah G. Ah, kita kena darab dengan G sebab kita ada formula ni. Ingatlah, W sama dengan MG. Jadi sekarang ni M kita M air. Kalau kita nak berat air tersesar, sekarang ni jisim air tersesar. Kalau kita nak berat air tersesar, kita kena ambil M ni kita darab dengan G. Jadi M air tersesar darab dengan G. G tu graviti lah, 9.81. Jadi kita dapat berat air tersesar. Boleh? Berat air tersesar. Jadi kalau belah sini, kalau belah sini M, G belah sini pun kena darab G jugalah. Jadi kalau kita punya M sama dengan rho V, jadi berat air tersesar tu akan jadi rho V G. Betul? Rho V G.
Jadi balik kepada kita punya equation tadi, FB sama dengan berat air tersesat, jadi sama dengan rho BG. Okey, jadi kita ada formula hari tu yang rupa dia sama juga kan, kita punya tekanan air. Betul, tekanan air. Tapi lain sikit, apa beza antara formula dia dengan formula tekanan air? Apa formula tekanan air hari tu? Ha, tekanan air formula dia apa hari tu? Ha, siapa ingat? Rupa dia sama tapi lain sikit. Macam ni rupa dia. Macam ni tekanan air. Rho HG. Rho HG ataupun H rho G. Rho HG. Jadi beza dia. Yang ni H. Yang ni V. Nah, jangan confuse lah. Jadi tekanan air tu dia ada per dengan A kan. Sebab tu dia punya dia punya atas tu jadi H tu. Okay, jadi ini adalah formula untuk daya apungan kamu. Daya apungan adalah sama dengan rho VG. Jadi V kat sini mewakili V air tersesah. Boleh? Yang objek kamu terendam tu dia sesah air kan? Jadi V air tersesah. Boleh nak? Ha. Jadi kita boleh cari V air tersesah tu sebab kita tahu dia. Sebab tu penting statement nombor satu ni. Dia adalah sama dengan isi padu objek terendam. Kan? Ha. Jadi kalau dia beritahu kamu objek tu dimensi dia macam ni, macam ni, macam ni. Tersebaruh saja terendam. Jadi maksudnya dia suruh cari dia punya daya apungan, kamu boleh cari walaupun dia tak bagi kamu secara terus, dia tak bagi kamu VI tersesat terus, kamu boleh cari daripada dimensi objek terendam tu. Dia kata dia macam tadi dia katakan dia rendam banyak ni dalam air. Jadi dia akan sesatkan banyak ni kan. Jadi VI tersesat tu kamu boleh dapat daripada isi padu objek terendam tu. Boleh. Jadi maklumat dia tak straightforward. Dia boleh pusing sikit soalan macam tu. Dalam kes macam ni, kamu kena ambil berat lah banyak mana bahagian objek dia terendam. Dia terendam sepenuhnya ke ataupun sebahagian sahaja. Sebab hanya bahagian yang terendam sahaja yang menghasilkan daya apungan. Lena, okay. Jadi yang ni formula. Bila ada formula, faktor mempengaruhi dia berdasarkan formula dia lah. Boleh? Kalau cikgu kata faktor mempengaruhi daya apungan tu maknanya apakah faktor-faktor yang boleh mengubah daya apungan kamu. Jadi dia datang dari formula ni, faktor-faktor dia mesti rho V dengan G lah. Ni cuba bagi tahu cikgu apakah hubungan antara ketumpatan dengan daya apungan? Apa hubungan dia? Nah, macam mana nak tulis ayat hubungan? Hubungan kena pakai perkataan apa? Makin. Makin. Okay. Jadi semakin bertambah ketumpatan, apa jadi kat daya apungan? Tambah. Ah betul. Jadi semakin bertambah ketumpatan air, semakin bertambah daya apungan. Ada ketumpatan air berbeza kan? Contohnya air laut dengan air tawar, kan? Jadi maksudnya bila kita masuk air laut, kalau dia tersesat isi padu yang sama, tapi sebab air laut tu lagi tumpat daripada air tawar, dia akan menghasilkan daya apungan yang lebih besar. Sebab tu objek lagi senang terapung dalam air laut banding dengan air tawar. Kan orang kamu selalu dengar budak-budak lemah dalam lombong kan. Sebab air lombong tu ketepatan dia rendah sikit, susah nak floating atas air tawar. Kan, okay. Jadi banding dengan air laut, kamu duduk diam sikit jadi kamu dah boleh floating dah kat air laut tu kan. Sebab garam dia menyebabkan ketumpatan dia bertambah. Boleh nak? Ada satu lagi faktor yang boleh mengubah ketumpatan air ni selain daripada garam. Apa dia kamu rasa? Nah, ada satu lagi faktor yang boleh mengubah ketumpatan air. Apa dia? Selain daripada kalau kita bor garam, ketumpatan akan tambah. Apa lagi satu benda yang kita boleh ubah pada air tu yang boleh bagi ketumpatan dia berubah? Gula. Gula? Dah, gula samalah dengan garam. Lain. Yang ni kamu boleh perhatikan waktu kamu panaskan air. Boleh? Ha, ni pun kata, Nabil pun kata gula. Garam gula samalah. Kamu panaskan air. Ada beza tak antara air sejuk dengan air panas? Ada beza tak? Selain dari suhu, dia ada beza tak? Ada kan? Siapa yang lebih tumpat? Air sejuk ke air panas? Air panas. Ya ke? Siapa lagi tumpat? Air sejuk. Air sejuk. Salah. Air sejuk lagi tumpat daripada air panas. Ha. Macam mana kamu tahu? Itu sebab air dengan udara dia berolak. Betul? Bila kita panas dia, air tu kamu nampak kan dia macam ada. Nampakkan pergerakan ni kan? Jadi air yang panas, betul tak? Bila dia dekat dengan api, dia akan panas kan? Bila dia panas, dia akan
naik atas. Jadi sebab apa dia naik atas tu? Sebab ketumpatan dia jadi berkurang bila kita tambah suhu dia. Maksudnya kat sini, bila air tu sejuk, ketumpatan dia tinggi. Bila air tu panas, ketumpatan dia jatuh sikit. Lena, ada beza antara air sejuk dengan air panas punya ketumpatan. Ha, ingat Lena. Ha. Jadi yang ni penting ni. Untuk kamu punya kapal, kalau kamu nak selamat berlayar, kamu kena tahu juga kamu ni tengah berlayar daripada laut panas ke laut sejuk ke sebaliknya. Boleh, sebab dia akan pengaruhi kamu punya daya apungan. Kamu tak nak isi kapal tu penuh-penuh kat Atlantika sampai Malaysia dia dah karam. Ha. Nah, jadi kamu kena betul-betul faham faktor-faktor yang pengaruhi ketumpatan air tu dan macam mana dia efek daya apungan kamu. Alright, jadi kita nak tengok buku teks kita balik semula. Nak tengok apa lagi cikgu boleh cerita kat kamu. Jadi kita ada formula. Okay, jadi faktor-faktor dia semua bertambah sebab semua duduk kat bahagian atas kan? Ini mana formula dia? Jadi FB sama dengan rho VG. Bila rho bertambah, FB akan bertambah juga, sama juga macam V tu sebab dua-dua sama level. Kan cikgu kata kan? Kalau dia pecahan, ada level bawah, ada level atas. Tingkat bawah tu berkadar songsang dengan yang belah kiri tu kan? Tapi kalau semua satu level, kan? Jadi FB dengan V rho G tu semua darab lah kita kata. V tu akan berkadar langsung dengan FB. Rho pun sama, G pun sama. Jadi bila isi padu air tersesar lagi banyak, daya apungan terhasil lagi banyak. Jadi faktor-faktor yang bila cikgu cerita, jadi faktor-faktor ni penting bila kamu nak cerita dalam soalan esei. Kan? Jadi dalam soalan esei kan dia bagi kamu ciri. Lepas tu dia suruh kamu huraikan kenapa kita pilih ciri tu. Jadi kalau dia berkaitan dengan prinsip Archimedes, kamu kena tengoklah. Jadi kalau dia tengah cakap pasal ketumpatan, macam mana ketumpatan tu pengaruh daya apungan? Kamu kena katalah semakin bertambah ketumpatan tu semakin bertambah daya apungan. Kamu kena nampak bahagian mana yang berkaitan dengan konsep mana. Nah, jadi faktor-faktor pengaruh tu penting waktu kamu nak cerita pasal huraian dalam esei tu. Okay. Alright, jadi kita dah cerita dah yang ni. Kita nak cerita sikit pasal objek yang terapung. Boleh? Ha, jadi cikgu harap kamu faham ni. Sekejap lagi kita akan pergi soalan-soalan berkaitan dengan FB sama dengan B rho G ni. Jadi cikgu nak cerita kamu pasal kamu punya aplikasi dulu. Macam mana suatu objek ni boleh terapung, macam mana suatu objek ni boleh tenggelam, macam mana dia boleh timbul. Jadi bila cikgu kata terapung, maknanya dia duduk pegun atas permukaan air. Kalau cikgu kata dia tengah timbul, maknanya dia tengah gerak ke atas daripada dasar laut tu naik atas. Leh, contohnya macam kamu punya submarine. Lena, kalau cikgu kata dia tengah tenggelam, maksudnya daripada atas dia tengah bergerak ke bawah. Lena, ha. Jadi dalam fizik kalau benda tu bergerak, dia akan bergerak dengan pecutan. Jadi ada kait dengan dia punya daya. Jadi kita nak tengok prinsip keapungan. Jadi selalunya dia bubuh kat sini prinsip keapungan. Dia buat prinsip. Tapi ni prinsip anak je lah. Nah. Dia bukan prinsip besar. Ha, tadi cikgu kamu dah tunjuk kamu gambar plastisin tu kan. Macam mana kita bentuk dia supaya dia boleh timbul atau tenggelam kan. Jadi kita tengok first case. Kita bila objek tu terapung pegun di atas permukaan air. Ha, kalau kamu tak faham sebab cikgu pecut. Kamu gitar cikgu atas permukaan air. Sebab cikgu rasa benda ni seronok lah. Ha. Jadi cikgu ajar pun laju. Terapung pegun di atas permukaan air. Jadi bila cikgu kata dia pegun, dia duduk diam, apa yang ada dalam otak kamu? Apa yang ada dalam otak kamu? Ini kata pasti sindrom. Apa dia? Halaju. Halaju. Dia ada halaju ke kalau dia pegun? Tak ada. Ada. Dia pegun atas permukaan air. Ada dua daya bertindak pada dia. Dua-dua daya tu dalam keadaan apa kalau dia boleh pegun? Sama. Ha, dia dalam keadaan keseimbangan daya. Boleh word dia. Jadi ini ada kaitan dengan yang kita belajar sebelum ni lah. Jadi benda-benda yang kita belajar pasal bab daya tu sebenarnya dia asas. Jadi dia akan bawa dalam bab-bab lain. Lena, jadi terutama bab tekanan ni lah sebab sebenarnya bab dia pun nama daya dan tekanan. Nah, jadi kalau dia pegun, daya yang tindak ke bawah apa dia? Daya. Graviti. Bukan sebut graviti. Graviti bertindak pada jisim objek tu. Kita jisim. Bukan jisim. Berat jisim. Berat. Berat. Berat jisim. Ha. Jadi kita kena sebut komponen daya. Kita tengah lukis lukis free body diagram. Ingat tak dulu yang kita panggil free body diagram. Jadi yang bertindak ke bawah tu adalah W. Berat objek.
Jadi kalau dia nak pegun, dia kena ada daya apungan ke atas yang sama dengan W, betul? Jadi dia kena ada FB yang mengimbangkan W tu. Jadi kalau dia pegun, dia dalam keadaan keseimbangan daya. Kamu kena ingat word ni lah. Keadaan keseimbangan daya. Maksudnya apa? Maksudnya dia punya daya apungan adalah sama dengan berat dia. Boleh? Berat dia. Boleh nak? Jadi kata berat kapal ni 2000 Newton. Maknanya dia punya daya apungan pun kena 2000 Newton juga. Baru dia boleh duduk pegun kat atas permukaan ni. Faham lah? Jadi ini untuk objek yang terapung sahaja. Kamu kena beza. Boleh? Kalau objek tenggelam, dia tak akan hasilkan daya yang sama dengan dia punya berat dia. Sebab tu dia tenggelam. Faham lah? Jadi untuk objek tu, kalau dia nak terapung pegun atas permukaan air, dia kena ada daya apungan yang sama dengan berat dia. Jadi yang ni berat kapal. Untuk kes ni berat kapal. Okay? Jadi pada kapal tu, jadi cikgu nak tunjuk kamu safety feature pada kapal tu, kita ada apa yang dipanggil sebagai plimsoll line. Boleh? Garis plimsoll. Jadi siapa pernah tengok naik feri, dia nampak kat tepi bot tu ada garis-garis ni. Boleh? Jadi yang ni garis plimsoll kita panggil. Jadi bot Langkawi pun dia kena ada juga sebenarnya benda ni lah. Tapi dia tak ubah laut lah. Tapi dia kena ada benda-benda indication yang dia dah overload kapal tu. Boleh? Kalau tidak nanti karam kapal kamu, kamu tak sampai Langkawi. Okay, jadi garis plimsoll ni cikgu akan zoom in kat kamu. Dia ada, dia punya line-line. Dia line-line tu tiap-tiap satu berbeza. Ni kita tengok line dia. Sekejap cikgu akan cerita kes yang lain tu. No? Okay. Mana garis plimsoll? Ni submarine ni cantik ni. Okay. Ni dia plimsoll line. Dia cikgu cut paste kan. Supaya cikgu boleh cerita sekejap lagi kat kamu. Ni kapal. Kapal ni ada sebab kan, ingat tak dulu kita belajar kenapa bentuk dia macam ni kat bawah laut? Sebab dia nak cancel out kan gelombang air laut tu kan, supaya rintangan air terkurang. Ingat tak cikgu cerita kan, dia punya konsep interference gelombang. Dia nak dia nak cancel kan, dia nak bagi interference memusnah kan. Sebab tu kapal tu dia terkeluar macam ni kat bawah laut tu. No? Nah, okay. Belum kaji. Okay, plimsoll line kamu. Ingatlah nama dia garis plimsoll. Okay. Cikgu paste kat sini. Kononnya cikgu lukis kan. Kamu lukis dalam buku kamu. Dia tak boleh je tengok dalam buku teks. Nanti kamu sesat. Maksudnya kamu tak tahu nak cari balik semua benda tu. Dia mesti kamu salin balik. Nanti kamu ingat. Okay, jadi kamu tengok dia ada TF, F, T, S, W, W, N, A. Kamu rasa apa dia ni? TF. Apa dia tu? TF tu duduk atas sekali. Tall. Tol. Tak. Kita, okay. Tadi cikgu kata kapal ni kan, dia akan belayar. Katakan dia dah belayar daripada Amerika sampai kat Malaysia. Malaysia ni kita panggil dia suhu apa? Climate apa? Climate macam mana? Climate apa? Asia ni. Climate apa dia? Tak ingat lah. Tropika. Betul? Jadi kat sini T tu tropika. F tu, kamu boleh agak tak F tu apa? Kapal, cuba kamu bayang kapal tu. Bukan. Kapal tu dia mungkin berlayar kat air laut. Mungkin dia berlayar kat air tawar. Jadi F tu apa dia? Siapa ingat? Siapa ingat? Siapa boleh teka? F tu apa? Jadi ni tropical. Tropical apa tu kamu rasa? Tak tahu lah, tak tahu lah. Jadi air tawar ni fresh water. Jadi TF tu tropical fresh water. Okay. Jadi maksudnya dia pergi daripada laut. Laut boleh masuk kan? Ada kan kamu tahu kan ada kawasan air laut tu dia dah jadi air tawar kan? Jadi daripada air laut kapal ni boleh masuk air tawar. Kan? Tapi kalau dia masuk dia kena ingat. Ketumpatan air tawar kurang daripada ketumpatan air laut kan? Dia kata dia datang daripada sini. W ni, cikgu bagi tahu W ni winter. Jadi maksudnya dia datang daripada negara sejuk, musim sejuk. Air tu tumpat. Bila air tu tumpat, kapal tu masuk dalam tu, dia akan menghasilkan daya apungan yang besar kan.
dia tak payah sesuai banyak, dia dah dapat hasilkan dayak bunga yang besar sebab ketumpatan air tu tinggi. Jadi bila dia kata okey, dia kena hantar muatan ni pergi kepada air tropical, air tawar. Jadi dia kena tahu yang bila dia bergerak, dia akan tenggelam sampai paras ni waktu dia sampai tropical fresh tu. Faham? Jadi kalau dia overload kapal dia, jadi katakan dia overload, dia isi tak kat sini muatan dia. Bila dia dah sampai laut tropical fresh tu, dia dah karam. Faham tak? Ha, sebab bila dia masuk ke air tawar, untuk dia hasilkan daya apungan yang sama dengan berat dia, dia kena sesar lebih banyak air kan, sebab air tu kurang tumpat kan. Jadi kalau kata dia isi terlebih muatan, dia tak ambil kira daya apungan dia cukup ke tidak untuk support muatan tu, dia akan tenggelam bila dia sampai ke pico fresh. Sebab tu kita kena ada garis pinsol pada kapal supaya dia tahu banyak mana dia boleh load barang. Dan selalunya kapal ni bila dia bawa barang ni, dia akan pergi long distance lah. Kalau dulu-dulu kamu nak hantar barang pakai kapal kan. Jadi dia kena tahulah dia pergerakan dia daripada mana ke mana. Macam mana perubahan ketumpatan air laut tu. Jadi dia akan efek dia punya daya apungan. Jadi ini untuk keselamatan dia. Jadi TF ni tropical fresh. Kalau F ni saja fresh. Jadi ini kapal buatan overseas lah, orang Europe ke apa. Jadi fresh tu maksud negara dia punya. Boleh? Air tawar negara dia. Jadi kalau T ni tropical. Boleh nah? Tropical tapi air laut. Faham? Jadi T saja yang bawah ni start air laut dah. Okey, jadi tropical air laut tak samalah dengan tropical fresh, ketumpatan dia tinggi sikit. Jadi S ni sama. Sama ni musim panas. Tadi cikgu kata kalau air tu panas, ketumpatan dia berkurang kan? Jadi kalau dia nak pergi tempat daripada musim sejuk kepada musim panas, dia kena ambil kira lah. Dia kena bubuh muatan banyak mana supaya dia tak tenggelam lah. Okey. Last kali yang ni air yang paling sejuk dan paling tumpat, winter North Atlantica. Boleh? Dia air yang paling sejuk lah. Kita kata Winter North Atlantica. Tak silap cikgu lah. Okay. Jadi yang last ni duduk bawah sekali sebab air tu paling tumpat. Okay. Faham lah. Jadi ini garis pinsol kamu. Ni adalah kamu punya indication yang kamu isi kapal muatan tu stable ke tidak. Jadi dia nak tengok kapal dia lurus ke tidak. Ini pun penting juga sebab kalau dia tak isi betul, maknanya dia isi bab belakang banyak lagi dari depan, kapal dia tercongek ni kan. Jadi kalau kapal dia tercongek, kalau dia nak corner, nanti dia tumbang lah. Jadi kapal ni bila dia dah start jatuh je, dia akan terbalik tu. Boleh tak? Jadi kamu boleh relate balik dengan tragedi yang pernah kamu dengar tak? Tragedi Sewol. Ini yang Korea. Jadi Sewol ni satu kapal macam kita nak pergi Langkawi. Dia bawa student-student Korea daripada Korea nak pergi Jeju Island. Boleh? Jadi dia overload kapal tu satu. Lepas tu dia bawa barang-barang muatan dia tak susun dengan betul sebab dia kalut, dia nak ikut timetable dia. Lepas tu dia punya captain dia tu bawa terlebih laju. Jadi bila dia bawa laju sangat, bila dia nak corner ataupun dia nak belok, dia nak, tak tahu dia buat apa, cikgu tak ingat sangat story dia lah. Kapal tu tertumbang. Jadi dia terbaring macam tu. Jadi waktu dia terbaring macam tu, dia bagi tahu kat budak-budak tu semua, jangan bergerak, duduk tempat masing-masing. Tapi dia dengan kru dia pergi terjun keluar. Boleh? Jadi dia selamatkan diri dia dulu. Jadi dia buat salah lah satu lagi tu. Salah ni. Jadi dia pergi selamatkan diri dia dulu. Dia suruh online penumpang duduk diam. Lepas tu dalam berapa jam saja kapal tu jadi terbalik macam ni. Jadi bila dia dah terlangkup macam ni, tekanan dalam tu tinggi kan. Kita susah nak masuk dalam dia. Jadi orang-orang dalam tu semua terperangkap dan kebanyakan dia meninggal. Tak boleh keluar. Macam kes kapal selam itu tak boleh keluar. Jadi bila tak boleh keluar, oksigen dia makin lama makin sikit. Jadi meninggal sebab kelemasan oksigen lah. Kalau kapal dah terbalik lah. Ni masa tu banyak orang meninggal lah, pelajar-pelajar umur kamu. Ni budak-budak tingkatan 5 yang nak pergi melancong. Tu kata kita tak tahu ajal kita bila kan. Lepas tu ada budak tu Allah izin dia hidup sebab apa? Dia bangun lewat. Dia bangun lewat, dia temis dia punya kapal. Jadi dia hidup, orang lain semua meninggal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Okay, jadi balik kepada kita punya kapal. Yang ni kes pertama, kapal terapung pegun di atas permukaan air.
Ada yang ni sampingan dia pada kapal tu, safety feature dia, dia ada garis insole dan dia ada garis indication yang diisi kapal dia betul ke tidak tu kan. Okey, jadi kita nak tengok situasi kedua. Yang ni selalu untuk kapal selam ataupun kita nak pergi menyelam lah. Nah, okey, kalau kita nak menyelam laut dalam, kita kena letak pemberat pada badan kita baru kita boleh selam kan. Sebab kalau tidak nanti daya pungan tu akan tolak kita ke atas. Okey, di kes kedua kita tengah tenggelam bergerak ke bawah. Okey, jadi kalau kes tenggelam ni maksudnya dia moving downwards dengan pecutan. Okey, jadi kalau dia tengah pecut, maksudnya apa? Dia bukan dalam keadaan kesimbangan kan? Jadi, kalau dia pecut arah bawah, maksudnya apa yang besar daripada apa? Tadi daya yang daya apa yang bertindak pada dia? Tak merini. Jadi dia nak turun bawah. Berat lagi tinggi lagi besar. Betul. Berat dia kena lagi besar daripada daya apungan ni baru dia boleh turun ke bawah. Jadi macam mana satu submarine ni boleh tambah berat dia? Siayang. Dia ada tangki apa namanya? Tangki apa dia ada dalam dia? Tapi ingat nama dia. Balas. Tangki balas. Dia ada tangki balas. Ingatlah nama dia. Ni kamu nak mention kalau kamu kena sebut. Ni tangki balas ni dia akan isi dengan air. Jadi bila diisi dengan air, badan submarine tu akan jadi makin berat. Berat lebih daripada daya apungan yang dia boleh hasilkan. Baru kapal selam kamu akan tenggelam. Jadi dia akan isi air, dia tahulah dia boleh tenggelam 500 meter dia kata. Dia akan isi air cukup untuk bagi dia tenggelam 500 meter lah. Nah, jadi kalau dia tengah pecut ke bawah, dia mesti ada daya bersih ke bawah ataupun daya paduan ke bawah. Jadi daya paduan ni datang daripada dia punya W yang besar daripada FP dia, daya bersih ke bawah. Dia sama juga kalau dia nak naik atas balik, dah habis dah tengok apa benda nak tengok tu. Dia kena tambah dia kena kurangkan berat dia kan. Jadi kalau dia nak kurangkan berat dia, dia punya tangki balas tu, tangki tu ada bekalan gas yang termampat. Boleh. Jadi untuk dia tolak air terkeluar, dia kena tolak dengan gas termampat. Jadi dia akan isi balik tangki tu dengan gas. Bila diisi dengan gas, dia akan paksa air tu keluar balik. Jadi dia jadi ringan balik. Jadi bila dia nak naik atas, dia kena pastikan bahawa dia punya daya apungan adalah lebih besar daripada berat dia. Baru dia boleh bergerak ke atas. Jadi dia akan bergerak sampai dua-dua ni seimbang. Kalau dia seimbang, dia akan jadi pegun lah. Jadi kamu biasa, ya, ni sama dengan yang kita dah belajar sebelum ni. Kamu tengok arah A tu, kalau dia pecut ke bawah, maknanya daya ke bawah besar daripada daya ke atas. Kalau dia pecut ke atas, maksudnya daya ke atas mesti besar daripada daya ke bawah. Untuk kes yang menyelam-menyelam ni mesti berkaitan dengan daya apungan dia. Dia ingatlah daya apungan. Jadi daya apungan. Dia kena ingat nama dia. Kalau kamu tulis je daya tujahan enjin ke apa, salah. Daya apungan dia. Alright. Jadi yang ni mungkin dia akan tanya kamu dalam soalan konsep saja. Maknanya dia akan tanya kamu, gambar rajah A menunjukkan kelapa yang tengah bergerak ke dasar laut. Macam tu kan. Apa dia dia akan tanya kamu lah macam mana hubungan antara FB dengan W tu. Kamu kena cerita macam ni lah. Dia punya FB kena besar dari FB, dia punya W kena besar dari FB baru dia boleh tenggelam ke bawah. Jadi kalau berkaitan daya bersih ni kamu kena sebut macam kita belajar masa kita belajar tajuk daya tu lah. Cakap siapa besar daripada siapa. Daya bersih ke bawah terhasil objek bergerak ke bawah dengan pecutan. Macam tu kan. Boleh faham lah. Jadi cikgu rasa benda ni simple je sebab dia berkaitan dengan benda yang kita dah belajar. Jadi gambar dia kita tengok ada tak. Yang ni. Jadi selain daripada submarine, kita punya balon udara. Balon udara panas. Ini gambar dia. Balon udara panas pun pakai konsep fisik Archimedes juga. Jadi dia terapung. Dia tak ada sayap. Dia tak ada propeller semua kan. Dia terapung-apung di atas udara disebabkan oleh prinsip Archimedes. Maknanya dia boleh sesarkan isi padu udara yang cukup untuk bagi terapung. Mari tengok mana dia. Untuk kita terapungkan dia, kita isi dia dengan gas panas. Sebab apa kita isi dengan gas panas? Sebab ringan. Yang kata ringan, dia kata ketumpatan dia lebih rendah. Kita tak boleh guna alasan macam budak-budak lah. Boleh? Kalau tingkatan tiga, kamu boleh kata ringan lah. Untuk kes yang ni, kamu kena kata
ketumpatan gas panas tu kurang daripada gas sejuk. Boleh? Jadi kalau dia diisi dengan gas panas, nampak tak dia besar, balon dia besar kan? Jadi dia mengisi ruangan kat udara ni kan? Jadi dia akan sesarkan isi padu yang sama dengan isi padu dia. Boleh? Ha, jadi ni sesaran dia. Jadi isi padu udara yang dia tersesar ni adalah udara sejuk. Udara di sekeliling ni kan? Udara sejuk. Maknanya dia dia sesarkan udara yang lebih berat daripada dia. Kan? Ha, dia boleh sesarkan udara yang lebih berat daripada W dia sebab dia diisi oleh gas panas. Okay, jadi ketumpatan dia kurang. Jadi dia dapat menyesarkan isi padu udara yang lebih besar daripada berat dia. Oleh itu, balon udara panas ni akan bergerak ke atas. Lena, ha. Jadi yang ni mesti kalau dia gerak ke atas mesti dia punya FB besar daripada W. Ha, jadi macam mana dia boleh buat macam tu sebab diisi dengan gas panas. Jadi kalau dia nak naik tinggi lagi apa boleh dia buat? Macam mana dia nak naik tinggi lagi? Bagi panah ya. Ha, jadi kita akan on kan ni bagi api dia besar lagi. Lah, jadi kalau kamu biasa tengok kan, tak biasa naik lah sebab nak naik mahal kan. Jadi kita buka api dia besar sikit bagi gas tu lagi panah dia akan naik lagi tinggi. Tapi kalau kata kita nak turun balik, kita tutup sikit api dia. Boleh kecilkan api dia, nanti gas dalam ni sejuk. Jadi bila dia sejuk, dia punya berat udara tersesat tu kurang. Jadi dia akan bertambahlah dia berat udara tersesat. Ada tak? Berat dia akan bertambah. Okay, ha? Berat dia akan bertambah bila udara tu sejuk. Jadi dia akan turun bawah. Slow-slow. Boleh lah. Jangan terus padam api tu. Nanti kamu jatuh. Ha? Nah, jatuh free fall sakit lah. Okay, ha? Jadi sama dengan kes sebelum ni lah. Mesti ada situasi daya bertindak tu lah. Baru dia boleh gerak ke atas ke bawah. Jadi kalau dia nak imbang kan. Dia kena imbang ke api tu lah. Baru dia boleh pegun kat satu height kan. Ha? Di samping tu dia ada. Dia ada apa lagi? Dia ada, ha, ni dia ada tangki ekstra kat sini. Kadang-kadang kat kamu punya hot air balloon ni dia ada pemberat-pemberat lagi kan. Jadi kalau dia nak naik atas dia boleh lepaskan pemberat dia supaya dia boleh naik atas. Masa dekat bumi tu dia pegang berat dia dulu. Supaya bila dia buang pemberat ekstra tu dia boleh terus terapung. Okay, nah? Ha, jadi dia tak ada break, tak ada apa. Ini semua dikawal oleh dia punya gas lah. Jadi dia ada, dia boleh ubah dia punya saiz api tu nak besar ke nak kecil. Nah, jadi bahan balon ni selalu dia akan tanya dalam exam, kita kena buat daripada bahan yang macam mana? Bahan macam mana kita nak buat dia punya bahan balon tu? Nah, kena buat daripada apa ni? Hah? Kalis api. Ah, dia mesti benda yang kalis api, betul. Jadi kita nak benda yang tahan panas sebab dalam ni kita isi dengan gas panas. Kalau kita buat daripada nylon lah. Jadi di samping dia kalis api, dia ringan. Nah, jadi kita nak dia ringan sebab kita memang nak dia seringan yang boleh supaya kita tak payah nak kerja teruk nak bagi dia terapung kan. Kita nak dia ringan dan dia kalis api, dia tahan panas. Nah, jadi kamu kena faham. Jadi sama juga dengan badan ni, kita nak badan dia ringan. Semua kita nak ringan. Dan balon ni kita nak besar supaya dia boleh sesarkan isi padu udara yang banyak. Kalau dia sesarkan isi padu udara yang banyak, dia akan hasilkan daya apungan yang lebih besar. Ha, cikgu tengah guide kamu ni macam mana nak jawab soalan essay. Dia ni kamu punya submarine, kadang-kadang dia boleh keluar dalam soalan yang 4. Markah tu nah, dia suruh explain macam mana submarine ni boleh tenggelam dan timbul. Jadi kalau 4 markah kamu kena cerita dengan detail macam mana dia tenggelam, macam mana dia timbul. 2 markah untuk dia tenggelam, 2 markah untuk dia timbul. Kamu kena mention tu lah. Dia isi tangki balas dia dengan air, berat dia akan jadi lebih besar daripada daya apungan. Dia akan tenggelam. Dia kosongkan tangki udara tu, tangki balas tu dengan dia pumpkan udara termampat dalam tangki balas tu. Berat dia berkurang. Bila dia punya daya apungan besar dari berat dia, dia akan bergerak ke atas. Play. Ha, jadi kamu kena make sure kamu explain tu penuh berdasarkan kefahaman kamu dengan prinsip Archimedes ni. Nah, okay. Cikgu rasa cikgu dah habis dah cerita kat kamu. Jadi meh kita buat soalan. Jadi ni ada soalan dalam buku teks ni dulu. Lepas tu cikgu bagi kamu soalan lain lagi. Okay. Ha, jadi yang ni formula tadi tu. Yang ni formula kalau objek tu terapung. Nah, daya apungan adalah sama dengan berat objek. Hanya untuk yang terapung saja. Kalau kes-kes lain berat bendali yang tersesar lah. Nah, okay. Jadi meh kita tengok contoh satu ni. Rajah 2.41 menunjukkan garis L pada sebuah kapal. Dia ada garis pada kapal. Kapal biasa pun ada garis. Nah, isi padu bot
di bawah garis tersebut adalah 2.8 meter padu. Jadi dia kata sini. Maknanya bahagian yang terendam dalam air tu. Ni ya. Ni. Okey. Jadi dia bagi dalam unit SI. 2.8 meter padu. Yang ni apa? Isi padu kan? V kan. V. V terendam. Nah, terendam. Okay, jadi dia kata jisim bot itu adalah 600 kg. Jadi dia bagi kamu M. M adalah 600 kg. Berapakah berat muatan maksimum yang boleh dibawa oleh bot itu? Boleh. Jadi cikgu rasa untuk kes bot ni, dia hanya boleh tenggelam takat garis ni. Betul? Boleh? Betul? Ha, jadi dia ada garis ni, sebab itu indication ni dia boleh tenggelam takat garis tu saja. Guasalah. Nah. Jadi kita nak kena fikir banyak mana muatan yang dia boleh isi dalam bot tu yang bolehkan dia masih lagi terapung. Macam mana kamu rasa boleh selesaikan masalah ni? Apa yang kita perlu cari? Apa yang kita perlu cari? Jadi kita kena pakai percikan graviti 9.81, ketupatan air dia 1000. Jadi kita keluarkan formula yang kita ada. Nah. Jadi kita tahu yang FB ni sama dengan rho VG dia kan? Rho VG. Jadi daya apungan yang terhasil adalah sama dengan ketumpatan darab dengan isi padu air tersisa darab dengan graviti. Jadi kalau kata kita kira daya apungan kapal ni, kita tahulah kapal ni perlu banyak mana daya apungan untuk dia timbul. Faham lah? Okay. Jadi di samping tu sebab dia tengah terapung, maksudnya dia punya daya apungan mesti sama dengan apa berat dia. Betul. Jadi berat dia campur dengan berat beban. Jadi FB dia mesti sama dengan dia berat kapal tu. Kapal tu kata cikgu bubu robot. Tapi sekarang ni kita boleh tambah sikit muatan. Muatan. Jadi first kita cari dulu daya apungan maksimum yang dia boleh hasilkan. Okay. Jadi kita akan masukkan dalam formula ni. Rho VG. Jadi G ni kena pakai 9.81. V dia yang ni lah. Betul. Jadi dia punya garis tu kat 2.8 meter padu. Boleh banyak ni tenggelam. Jadi yang ni V kita 2.8. Lepas tu rho kita 1000. Ini kamu make sure semua unit SI lah. Ini kalau kita kira tu. Mana ada tak dikira? Mana dikira? Ada ke dikira? Ni rho VG lah. Jadi dia kira ni. Kita dapat berapa tu? Yang ni dapat berapa? 1000 darab 2.8 darab 9.81. Dapat berapa? Berapa ni dapat? Berapa dapat yang tu? 27,468. Betul. 27,468 Newton. Jadi yang ni daya apungan maksimum yang dia boleh hasilkan. Dia balik pada soalan kita tadi. Dia kata dia nak banyak mana beban kan? Jadi kita tengok. Kalau jisim bot tu 600 kg. Kita tengok dulu berapa Newton dia. Kan? Lepas tu baki tu maksudnya berapa banyak berat lagi dia boleh isi dalam kapal tu sebelum kapal tu tenggelam. Maknanya sampai line ni. Ni maksimum load dia boleh. Kalau tidak nanti enjin dia basah. Kan? Jadi dia boleh isi dekat sini saja. Jadi macam mana kita nak dapat berat bot tu? Yang ni jisim bot kan? Macam nak dapat berat bot? W sama dengan? Darab 9.8. Jadi kat sini kita kena pakai 9.81. Jadi kita perhatikan betul-betul lah kalau soalan tu tulis 9.81 kena pakai. Ni 600 darab dengan 9.81. Dapat berapa tu? 5.886. 5.886 Newton. Pastikan unit mesti dalam Newton. Jadi kita kata berat tu mesti yang unit Newton. Jadi kita kena buat apa last kali? Kita kena tolak kan? Jadi kita tahu bot tu 5886. Ni maksudnya banyak mana yang baki tu yang tu kita punya muatan yang kita boleh isi. Jadi 27,468 tolak dengan 5886. Dapat 21,582 Newton. Boleh ni. Lepas tu kamu perhatikan balik. Dia tanya kamu. Berat muatan kan. Berat tak apa dalam Newton. Tapi kalau dia kata jisim muatan. Maknanya last kali kamu kena convert balik jadi kg.
Faham lah. Jadi kat sini dia nak berat. Jadi kita tinggal dalam unit Newton lah. Kalau dia kata dia nak jisim, kamu tukar balik dia jadi kg. Kita bahagi dia dengan 9.81. Boleh? Berapa tu? Ha, ni kalau jisim. 2,200 kg lagi boleh isi. Banyak tu. Ha, bolehlah muat lagi 10 orang penumpang ke. Nah, satu orang penumpang ke. Okay. Jadi faham lah soalan dia. Ha, jadi kalau soalan macam ni, kita kena kita kena fahamkan betul-betul lah daripada situasi tu. Macam mana, dan kita kena faham konsep daya apungan tu. Kan? Ha, daya apungan kata dia adalah sama dengan berat. Ha, daya apungan mesti sama dengan berat objek. Kan, kalau benda tu terapung kan, yang ni kan. Ha, jadi kita ada dua equation yang kita boleh guna untuk solvekan soalan ni lah. Ambil kita tengok soalan objektif yang cikgu ada sini. Cikgu ada copy untuk kamu. Ha, jadi soalan objektif ni, kalau kata masa hari tu cikgu cakap lah, kalau kamu nak tengok kamu faham ke tidak, first kali kamu jawab soalan objektif dulu. Lepas kamu jawab soalan objektif, kamu check balik. Kalau kamu banyak betul, maknanya kamu dah faham konsep. Tapi kalau kamu banyak salah, maknanya kamu kena patah balik, kamu kena fahamkan balik. Faham? Ha, jadi kena ada jugalah, kena ada beli buku lah. Ha, beli buku yang kamu, kalau kamu free, kamu bawa, kamu buat soalan objektif dia untuk tengok kamu faham ke tidak. Ha, lepas dah faham, baru kita start soalan struktur yang kita kena fahamkan soalan. Okey, nombor 28 ni, kamu jawab sama-sama lah. Darjah 15 menunjukkan suatu beban yang digantung pada neraca spring dimasukkan ke dalam air secara perlahan-lahan sehingga tenggelam sepenuhnya. Apakah yang akan berlaku pada bacaan neraca spring? Berkurang. Ha, jawapan ni berkurang. Jawapan ni mana? B ke D? D. Ha, berkurang sehingga mencapai nilai malar. Jadi dia malar. Kan berkurang sampai jadi sifar lah. Ha, sebab kecuali kalau kamu ambil batu ni, kamu rendam dia sampai dia sentuh bawah ni. Kan? Itu tak acilah. Okay, jadi yang hilang tu sikit saja, sebab yang hilang tu adalah daya apungan kamu. Kan? Yang menghasilkan daya apungan tu. No? Yang ni jawapan dia D. Berkurang sehingga mencapai nilai malar. Jadi kalau exam objektif, baca semua jawapan dia dulu baru pilih. No? Jangan bulat laju-laju. Kalau kamu bulat laju-laju, kamu kamu mungkin salah lah. No? Jadi baca semua dulu baru pilih. Okey, jadi kita tengok gambar ni. Manakah yang benar? Jadi apa beza antara tiap-tiap benda yang direndam ni? Apa beza dia? Bendalia. Ha, bendalia dia, ketumpatan bendalia kan? Ni 800, ni 1000, ni 1800. Lepas tu kamu tengok tak objek ni banyak mana bahagian dia tenggelam. Nampak tak? Ha, jadi ini sikit saja tenggelam. Yang ni banyak. Yang ni lagi banyak. Okey, jadi kalau ikut konsep kefahaman kamu, kalau ketumpatan dia rendah, dia lagi banyak tenggelam ke lagi sikit tenggelam? Banyak. Ha, betul lah. Jadi kalau kata ketumpatan dia rendah, dia kena tenggelam lebih banyak. Baru dia boleh hasilkan daya apungan yang cukup untuk support dia kan. Jadi kamu tengok A, B, C, D ni. Mana, A, B, C ni. Mana satu yang betul dia lukis? Mana satu dia betul? A. A kan? Ha, jadi yang ni 1800. Dia paling timbul lah, betul? Lepas tu next one ni yang air, air 1000 dia sederhana. Lepas tu yang last ni minyak, minyak 800 saja, ketepatan dia rendah. Jadi dia kena tenggelam, dia akan tenggelam banyak dalam minyak. Betul lah? Faham lah? Okay. Ha, jadi yang ni konsep ketepatan lah, macam mana benda tu kalau kurang tumpat dia akan tenggelam lebih. Boleh lah. Jadi selalunya soalan objektif ni diuji kefahaman cikgu kata tu. Okay, sama juga ni soalan dia. Darjah 16 menunjukkan 4 sfera PQRS yang terapung di permukaan air. Okay. Jadi dia kata perbandingan manakah yang betul tentang ketumpatan sfera PQRS. Jadi kamu rasa yang ni susun ni ke simbol kan? Mana satu ketumpatan paling tinggi? Mana satu ketumpatan paling rendah? Ini objek tu. Ketumpatan mana yang paling tinggi? Mana yang paling rendah? Nah, siapa ketumpatan paling tinggi? PQRS. Kita tengok banyak mana tenggelam je, no? Ha, kamu tak payah tengok saiz ni. Ha, saiz dia tak mengaruhi ketepatan ni. Boleh? Ha, gitu. Ha, okay. Jadi siapa yang paling tumpat? Ha, siapa paling tumpat? Ha, jawablah siapa-siapa nak jawab. S. S.
Dok. Yang ni yang dia tengah cakap pasal air ke objek tu? Objek tu kan? Ha, jadi kalau objek tu, yang ni tadi air. Yang ni dia rendam dalam air berbeza tapi jisim objek terendam tu sama. Sekarang ni objek tu. Objek yang terendam tu lain ketupatan dalam air yang sama. Ini satu yang paling tumpat. P. Ha, P lah sebab objek tu lagi tambah ketumpatan dia. Maknanya dia punya molekul tu rapat-rapat kan. Jadi kalau molekul dia rapat-rapat dia akan jadi berat. Leh. Ah, Ashtar kamu punya mic bising. Ashtar, mic kamu bising. Okay. Jadi P paling tumpat diikuti oleh siapa? Q. Q. Ha, jadi cikgu rasa gambar ni dia dah ikut susunan kan. Di P, lepas tu Q, lepas tu R, lepas tu S. Nah, ha. Jadi yang ni jawapan dia A. Ya ke ha? Mari kita tengok ustaz jawapan. Macam tenang sangat. Rasa tak ikut style sah. Ha. Sebab. Nombor 30. 30. Jawapan dia A. Betul lah. Ha? Jadi banyak mana dia tenggelam. Jadi lagi banyak dia tenggelam. Maknanya dia lagi berat. Okay. Ha. Jadi sebenarnya dia ada dua lah. Faktor yang contribute kepada banyak mana dia tenggelam tu kan. Banyak mana air tersesar. Kalau dia lagi berat pun. Tapi kalau dia boleh sesar air lebih. Kan. Ha. Maksudnya dia punya daya pungan lebih besar lah. Kan. Ha. Jadi mungkin dia akan terapung lebih walaupun dia berat lagi. Nah, jadi soalan ni tak berapa bagus lah. Jadi cikgu rasa patut dia buat sama size lah. Okay, ha. Jadi Q tu besar dia sesai lebih. Jadi kita tak boleh match, kita tak boleh pastikan betul ke tidak dia punya ketepatan tu lebih kurang. Betul lah soalan ni tak berapa bagus. Alright, jadi next question. Okay, ni soalan kiraan. Jadi dia kata kat sini, sebuah bongkah logam dengan isi padu 0.002 meter padu direndamkan di dalam air. Yang ni direndamkan sepenuhnya lah. Nah. Gini. Okay. Okay. Lepas tu, jika ketumpatan air adalah 1000 kg, berapakah daya apungan dialami bongkah tu? Saya nak kira ni. Oh, senang je. Nak kira pakai formula apa? FB sama dengan apa tadi? Rho VG. Ah, Rho VG. Lah. Jadi Rho dia 1000. 1000 darab dengan V dia 0.002. G dia sini kita ambil 10 sebab dia tak cakap G tu 9.81. Berapa dapat jawapan tu? Ah, boleh agak lah sebab ada kepala 2. 20. Jawapan dia 20 Newton. Okay. Ha, jadi kalau dia susah sikit soalan tu, dia akan cakap kamu banyak mana bahagian dia terendam. Mungkin dia tak rendam sepenuhnya. Okay, nombor 32. Suatu objek dengan isi padu 5 darab 10 kuasa negatif 4 meter padu digantung pada sebuah neraca spring. Ha, ini kes macam kita punya eksperimen tadi cikgu cerita tu kan. Jadi bacaan neraca spring tu adalah 8 Newton. Jika objek itu direndam sepenuhnya dalam cecair berketupatan 600 kg meter padu, tentukan bacaan neraca spring sekarang. Macam mana kita nak cari ni? Ha, jadi kita keluarkan dulu maklumat dia bagi lah dengan simbol dia. Jadi dia bagi kamu V objek. Boleh? Jadi V objek sebab dia terendam sepenuh je kan? Jadi dia sama dengan V air tersesar. Jadi yang ni V air tersesar. Okay. Lepas tu yang ni dia bagi kamu berat nyata dia kan? Berat dia di udara kan? Yang ni berat nyata dia. Berat di udara. Okay. Lepas tu dia kata kat kamu, jika objek itu direndam sepenuhnya dan cecair berketumpatan, dia bagi kamu rho cecair tu, rho air. Rho air. Ada sikit. Rho, rho. Okay, tentukan bacaan neraca spring sekarang. Ha, jadi dia tanya kamu, dia suruh cari berat ketara. Berat ketara. Jadi macam mana kita nak cari berat ketara tadi? Oh, ini. Kita nak cari ini. Tolak. Ha, siapa tolak siapa? Apa formula dia tadi? Berat nyata tolak berat ketara. Berat nyata tolak berat ketara dapat daya apungan kan? Ha, kita tulis dulu. W tolak W sama dengan FB. Jadi FB kita boleh cari tak? FB ni. Boleh. Boleh kan? V, rho, G. Jadi V kita 5.
Jadi V rho G, FB sama dengan V rho G. V 5 darab 10 kuasa negatif 4. Rho kita 600. G kita 10. Berapa tu? 5 darab 10 kuasa negatif 4. Darab 600 darab 10. Haa, oh, berapa dapat? Dah, siapa kira? Cik Sat. Dapat 3 Newton. Okey, bagus. Jadi yang ni daya pengan kan? Jadi berapa berat ketara dia nak cari? Ha, kena buat apa dengan 3 Newton ni? Ini belum jawapan lagi kan? Oi, sama. Tolak. Ah, tolak. Okey, jadi W ni 8. Yang kita nak cari W kecil kan? Yang ni 3. Ni 8 tolak 3 lah. Jadi jawapan dia 5 Newton. Faham lah? Okey. Yang ni kamu betul-betul kena faham eksperimen yang kita buat tadi tu. Boleh? Ha, baru kita boleh faham macam mana nak selesaikan soalan ni. Okey. Ha, jika harap kamu faham lah. Tak faham, tanya lah. Okey, jadi kat sini dia tanya kita penyataan manakah yang betul tentang kapal yang terapung di permukaan laut. Boleh? Ha. Jadi penyataan manakah betul tentang kapal terapung dalam permukaan laut? A. Berat kapal sama dengan jisim air laut yang disesarkan. Betul ke salah statement tu? Salah. Salah sebab dia kata jisim kat sini. Lah. A salah. Okey. B. Berat kapal sama dengan berat air laut yang disesarkan. Betul ke salah? Salah. Ya. Yeah. Berat kapal sama dengan berat air laut yang disesarkan. Mari kita tengok next. Betul. Berat kapal kurang daripada berat air laut yang disesarkan. Salah. Salah kan? Nanti yang ni dia akan tenggelam ke atas kan? Ni berat kapal lebih daripada berat air laut. Jadi yang ni dah ni akan tenggelam. Jawapan dia B. Nah, sebab dia kata terapung tu maksudnya dia pegun. Nah, dia baca betul-betul statement dia lah. Okey, nombor 34. Rajah menunjukkan sebuah sfera terapung di permukaan suatu cecair. Nampak ah? Okey, jadi dia tanya kamu penyataan manakah benar. Jadi soalan exam memang macam ni lah. Dia suruh baca semua, pilih mana satu yang benar. Tapi baca betul-betul kan kadang-kadang dia tanya kamu penyataan manakah yang salah. Rajah pergi baca lagi-lagi, dia pergi bulat yang benar. Nah, okey. Jadi A. Isi padu cecair yang disesarkan oleh sfera sama dengan isi padu sfera yang terendam. Betul tak statement itu? Betul tak? Ya. Nampak betul kan? Isi padu air tersesar sama. Ini statement sama dengan prinsip Archimedes tu. Tapi kita tengok yang lain dulu, nak tengok. Kita faham tak? B. Berat cecair di dalam bekas sama dengan berat sfera itu. Betul tak? Dah. Baiklah, sebab dia letak dalam bekas yang sama. Kecuali kalau dia pakai otong eureka, lepas tu dia ada bekas satu lagi. Berat sama dengan berat air tersisa. Nah, jadi kita baca ayat-ayat dia lain yang salah ni. Jisim sfera sama dengan jisim cecair di dalam bekas. Jadi bila dia sebut cecair yang bekas tu, salah lah. Nah, dia tak sama. Ketumpatan sfera sama dengan ketumpatan cecair dalam bekas. Ini pun sama. Semua cakap pasal benda dalam bekas. Ini yang ni, yang ni jelas jawapan dia. Nah. Okay. Nombor 35. Yang ni cikgu rasa cikgu dah copy lain soalan ni. Sekejap nak kita tengok. Oh ni ni. Cikgu tu salah copy yang tu. Nombor 35. Okay. Jadi ni soalan kiraan juga. Kamu tengok nak. Ni Rajah 18 menunjukkan sebuah kubus bersisi 0.1 meter. Kubus tau. Jadi maksudnya semua dia punya panjang, lebar, tinggi sama. Nah, sebab kubus. Kuboid bila ada yang bahagian yang berbeza kan. Jadi dia kata ni kubus kamu, dia punya X tu sama dengan 0.1. Ya, nah, jadi kalau kubus XXX kan, panjang tak, lebar tak, tinggi kan. Ha, jadi kamu boleh tahulah isi padu dia berapa. Terapung di atas air dengan 1.4 daripada ketinggian ni di atas paras. Jadi dia kata dia terapung
dan dia banyak ni dia atas permukaan air, banyak ni dia tenggelam. Okey, kalau yang atas tu 1/4 yang tenggelam ni berapa? 3/4. Ha, 3/4 betul lah. Jadi 3/4 bahagian dari kubus tu tenggelam. Wih, kuatnya. Berapakah berat kubus itu? Ha, dia tanya kamu berat. Saya nak cari berat ni daripada formula apa? Macam nak cari berat? Jisim kali graviti. Jisim dia kali graviti kan. Cikgu rasa yang ni dia bagi kamu ketepatan air laut. Jadi kita kena pakai air besar. Tadi kalau objek tu terapung, dia punya daya apungan sama dengan apa? Berat. Berat dia. Berat objek tu kan. Jadi berat objek tu adalah datang daripada bahagian dia yang terendam dalam ni kan. Jadi FB sama dengan rho vg tu maksudnya isi padu bahagian yang terendam tu, yang ni kan 3/4 daripada v darab dengan rho air darab dengan g ter. Ha, jadi lepas tu kita boleh dapat kita punya w tu. Okey, faham. Jadi kalau 3/4 daripada v dia apa ni? V dia berapa? 0.1. 0.1 tu meter. Jadi kita kena kuasa 3, betul tak? Betul lah. Sebab setiap-setiap sisi dia X kan? Ha, jadi V sama dengan X kuasa 3 kan? Ha, jadi dia kata satu sisi tu 0.1 meter. Kamu tengok unit dia nak. Kalau dia dah bagi dalam meter padu, maknanya dia dah bagi isi padu. Kalau dia bagi meter, maksudnya dia tengah bagi maklumat satu sisi saja panjang. Dia. Jadi panjang tak lebar tak tinggi. 0.1 kuasa 3 dapat apa? 0.3. Juga. Satu kali 10. Manalah, okey. Satu kali 10 kuasa negatif 3. Satu darab 10 kuasa negatif 3. Ha, kosong dia akan multiply kat depan ni kan. Ha, 10 kuasa negatif 3 meter padu. Okey, jadi itu isi padu terendam dia. Kita nak cari dia punya daya apungan kan. Nanti daya apungan tu matching dengan berat dia kan. Jadi kita pakai formula ni nak. Ini V dia 1 darab 10 kuasa negatif 3. Rho dia dibagi dalam soalan tu 1000. Dia rindang dalam air. Rho kat depan ni lah. Rho. Lepas tu G dia kita pakai 10. Sebab soalan ni semua pakai 10. Berapa dapat tu? Darab 10. Berapa dapat ni? Berapa dapat ni? 10. Jadi yang ni FB sama dengan W kan? Maknanya jawapan dia 10 Newton lah. No? Faham tak ni? Faham tak? Faham lah. Jadi yang ni soalan akimikis ni selalu kamu kena faham dalam juga lah. Sebab kamu kena faham konsep ni. Konsep isi padu objek terendam. Sama dengan isi padu air tersusah. Lepas tu kamu kena faham konsep daya apungan ni. Boleh, daya apungan ni kalau objek tu terapung adalah sama dengan berat dia. Boleh nah? Ha, jadi kamu kena tahu dua tu dengan betul. Meh dia tengok nombor 35 jawapan dia. 35 ni. 35. 35. Dia kata 35 jawapan dia. Jawapan dia C. Kenapa jawapan dia C 7.5 Newton je? Apa salah ke? Sekejap. Cikgu terlupa lah. Kamu tahu tak cikgu terlupa buat apa? Kamu tahu tak cikgu terlupa kat mana? Cikgu tahu dah. Cikgu lupa darab 3/4 ni. Kamu pasal nak? Ya. Kat sini kena darab 3/4. Sorry lah. Badan dah salah. Okey, cuba kira semula berapa tu? 3/4 darab dengan 10 pun jadi juga kan? Kita dah kira semula ni kan? Darab dengan 3/4 dapat apa tu? 7.5. Jadi make sure kamu jangan lupa. Jadi jawapan dia 7.5. Faham lah dia. Ni penting lah ni. Okey. Jadi dia bukan sesar. V dia bukan sepenuhnya ni. Sebab dia tak terendam sepenuhnya. Okey. Jadi kamu faham dah lah. Okey. Ni mari tengok nombor 36. Ni nak habis dah. Okey. Ada soalan sikit je lagi. Rajah 19 menunjukkan seorang budak lelaki yang terapung di atas sebuah pelampung. Dia tengah floating atas pelampung lah.
hubungan antara kuantiti fizik manakah yang betul berdasarkan situasi itu. Mari kita baca. Ah, simple je ni. A. Berat air yang disesalkan sama dengan berat budak lelaki campur dengan berat pelampung. Betul tak tu? Betul tak tu? Saya baca yang B lah. Berat air yang disesalkan lebih besar daripada berat budak lelaki campur berat pelampung. Ke C? Salah. Ini salah lah. Cikgu tak best lah bila jawapan dia A. Isi padu air yang disesalkan sama dengan isi padu budak lelaki campur dengan isi padu pelampung. Betul tak statement ni? Padu air. Isi padu lah. Sama isi padu lah. Salah. Salah nah. Jadi isi padu air yang disesalkan adalah sama isi padu budak lelaki plus isi padu pelampung. Kita tak sure. Budak tu pun tak tenggelam pun dalam air tu. Okay. Sebab pelampung tu daya apungan dia besar kan. Okay. Budak tu tak tenggelam dalam air lagi. Jadi D, isi padu air disesalkan lebih besar daripada isi padu budak lelaki. Salah lah tu. Kait dengan isi padu juga. Jadi jawapan dia A. Nah, okay. Berat air disesal sama dengan berat budak lelaki campur berat. Betul lah ni sebab dia terapung. Okay, jadi berat air disesal ni FB dia. Jadi FB sama dengan berat budak lelaki campur berat pelampung. Okay, betul lah. Okay. Jadi yang ni last question kot. Soalan kiraan. Darjah 20 menunjukkan tabung uji berdiameter seragam. Okey, dan keratan rentas berkeluasan 2.0 darab 10 kuasa negatif 4 meter. Jadi biasalah kalau kita nak cari isi padu, kita akan darabkan A tu dengan tinggi dia kan. Inilah dia bagi kamu maklumat lah ni. Jadi isi, tabung uji itu diisi dengan 0.012 kg pasir supaya menegak di dalam sebuah bika berisi air. Jadi kita punya tabung uji ni terapung di atas air. Bukanlah terapung di atas air, terapung dalam air ni sebab diisi pasir ni, pasir tu bagi dia stable. Alright. Lepas tu dia kata apa? Apakah ketumpatan tabung uji? Terus dia tanya soalan. Bukan. Apakah jisim tabung uji? Macam mana cikgu baca? Berapakah jisim tabung uji itu? Dia tanya kamu M. Macam nak buat ni? Apa kita boleh buat? First kali kita tengok gambar dia. Kenapa dia bagi kamu 0.1 ni? Kita nak jisim, kita nak jisim. Cari apa tu? Isi padu. Isi padu. Isi padu. Objek terendam. Betul. Sebab objek terendam sama dengan isi padu air tersesat kan? Jadi isi padu objek terendam tu 0.1 darab dengan dia punya cross sectional area ni. 2.0 darab 10 kuasa negatif 4 dapat apa tu? Tu V dia. Berapa dapat tu? Nah, dapat apa? 2 kali 10 kuasa negatif 5. Betul. 2 darab 10 kuasa negatif 5 meter. Jadi meter kub. Okey. Jadi kita dah ada V. Jadi kita boleh cari dia punya berat air tersesat ke? Berat air tersesat. Jadi daripada berat air tersesat, kita boleh tahu dia punya jisim tabung uji lah. Tak cari berat air tersesat pun boleh sebenarnya. V M M sama dengan V rho kan, tak payah darab dengan G. Betul? Kita ada tak rho? Dia bagi kita tak? Dia bagi kita rho apa? Ada? Kita ada ketupatan air. Jadi kita tak payah darab dengan G ni sebab kita nak jisim kan? Jadi kita darab je V ni dengan rho. Betul tak jawapan yang KG? Betul lah. Jadi tadi dua, sorry kan cikgu asyik scroll. 2 darab 10 kuasa negatif 5 darab dengan 1000. Dapat apa tu? Ada jawapan ke? Ada. Dapat Apa jawapan dia? Betul tak jawapan dia? Dia. Dia. Jawapan dia dia.
Nombor 38. 38 ni. Tak 37. Ha, betul lah. Jawapan dia D. Ha, ni faham lah. Ha, jadi cikgu tak jarak dengan G. Sebab tak perlu. Yang ni datang daripada formula ketumpatan kan. Rho sama dengan M per V. Jadi sekarang ni kita ada. Yang ni dia guna pakai kita punya konsep yang isi padu air tersisa sama dengan isi padu objek terendam. Jadi bila kita dah ada isi padu tu, kita boleh cari berat air tersisa. Berat air tersisa sama dengan, betul ya konsep cikgu. Berat air tersisa sama dengan daya apungan yang dihasilkan lah. Oh, jadi kita boleh tahu mass tabung uji tu sebab dia terapung. Jadi bila kita dah dapat berat air tersisa tu sebab FB sama dengan W objek. Jadi automatik kita boleh cari W dia daripada daya apungan ni lah. Cuma kita tak payah kira habis yang ni sebab dia nak G same saja. Jadi kita tak darab dengan G. Kita ambil V dengan Rho daripada formula. Boleh nak? So, jadi jawapan dia 0.020. Okay, habis dah. Jadi balik ni cikgu nak kamu boleh lengkapkan nota kamu saja. Nah, jadi bila kamu lengkapkan nota, inilah kena salin comel-comel lah benda-benda ni lah. Jadi pasal objek terapung tenggelam dengan yang timbul ni, kamu punya yang ni kenyataan Archimedes ni, lepas tu ayat yang prinsip Archimedes tu apa, formula dia, lepas tu sedikit aplikasi dia dari pencil line dengan yang apa submarine dengan kamu punya tu. Satu lagi kat sini dia bagi kamu gambar hidrometer. Dia hidrometer ni cikgu nak kamu baca. Penyelam Cartesian ni jugalah. Kamu baca je lah. Lepas tu kalau kamu rajin, kamu tulis nota ringkas. Kamu kena tahu sikit pasal hidrometer ni. Macam cikgu cerita kat kamu sikit. Kita nak habis dapur satu dah kan. Okay, kamu tengok dua gambar ni. Kamu rasa mana satu yang ketupatan air dia lebih tinggi? Yang biru ni ke yang hijau ni? Mana ketupatan air lebih tinggi? Dia dah tulis dah. Ketupatan air biru ni rendah lagi. Jadi kalau dia tak tulis, kamu boleh tahu ketupatan mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi. Boleh kan? Daripada mana? Daripada mana? Macam mana nak tahu kalau dia tak tulis ni? Macam mana nak tahu? Bacaan hidrometer. Bacaan hidrometer tu pasal satu lagi banyak mana dia tenggelam. Macam tadi tu kan? Kalau cecair tu kurang ketumpatan, kamu punya objek akan tenggelam lebih kan? Jadi sebab tu pada hidrometer kamu, dia punya bacaan ke atas tu kecil, bawah ni besar. Terbalik. Betul? Sebab kalau kata objek tu ketumpatan dia rendah, maknanya air ni, sebab dia nak ukur ketumpatan air hidrometer ni lah. Jadi dia boboh di dalam air ni, lepas tu 0.9 bacaan dia. Dia akan tenggelam banyak lagi. Jadi bacaan yang kecil tu kena berada di atas. Okay, bacaannya besar akan berada di bawah. Jadi kalau air tu lagi tumpat, dia akan lebih timbul lah. Jadi logik lah bacaan dia yang kat bawah ni adalah bacaan yang lebih besar. Jadi itu fakta dia. Lepas tu tengok dia kata digunakan di kilang pembuatan susu. Jadi kita guna untuk kita timbang kita punya susu tu. Dia punya, bukan timbang. Kita nak tahu ketumpatan susu tu cair ke tak cair. Jadi dia ada julat dia. Jadi kalau kata exam, dia mungkin tanya kamu dalam soalan essay lah. Macam mana kita boleh ubah hidrometer ni supaya dia lebih packer ataupun dia lebih efficient. Boleh dia akan cakap macam tu. Jadi dia macam termometer tu. Jadi kalau kita nak bagi dia lebih efficient, kita kena bagi kita punya dia punya tangkai ni, dia punya batang ni, kita kena bagi halus sikit. Boleh supaya panjang ni dan bacaan ni kita boleh bobo bacaan banyak lagi. Jadi dia lebih packer lah. Di samping tu kita akan pakai biji-biji tu apa, kecil-kecil ke. Kita kena buat biji-biji logam ni supaya dia stable, dia boleh terendam lurus. Dan dia punya bahan ni, badan ni kena buat daripada kaca. Sebab kaca ni dia tak ada toksik kan. Dia tak ada kalau kata plastik ke apa, dia bahaya sikit kalau kita nak rendam dalam susu. Jadi kaca ni dia bersih. Jadi kita buat pakai kaca lah. Satu sebab dia memang toksik. Boleh? Lepas tu dia Lucina. Lucina ada sebab tu dia nak Lucina. Okay. Faham lah. Jadi kamu baca sikit pasal ni. Kamu kena tahu sikit-sikit lah pasal nama dia. Lepas tu kalau dia tanya soalan, dia boleh tanya dalam soalan tu lah. Macam mana dia ubah supaya dia jadi lagi efisien. Kamu boleh cari dalam buku rujukan. Kamu pun ada soalannya. Dia akan tunjuk kamu bahagian-bahagian dia apa dan apa benda yang kamu kena. Jadi kamu go through sikit-sikit yang mana yang kita tak sempat tengok dalam kelas.
Lepas tu next class, ingatlah next class satu lagi prinsip, prinsip Bernoulli. Lepas tu cikgu akan terus upload kamu test esok hari tau. Cikgu nak kamu study dalam minggu ni. Nah, supaya kamu tak terkejut, cikgu bagi kamu test awal. Sebab cikgu tak nak bagi kamu lambat sangat dengan Puteri. Nak bagi kejar balik bagi sama. Okey, habis dah. Okey tak? Kamu faham tak pasal kini this?